teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren, dan di sini kita udah lama banget nggak bikin konten Roblox ya. Di sini gue menemukan game FPS yang paling tryhard, paling susah, paling terkeringat, paling tergila sih. Nah, di sini tuh user-user HP tuh kayak gini ya guys, logonya nih ada HP, dan di sini kita pakai PC atau laptop gitu ya. Nah, di sini mereka tuh saking tryhardnya itu, mereka tuh bisa kayak sliding, terus dia lompat-lompat 360 yang bikin kalian pusing gitu ya. Itu ngelawan user HP tuh kayak gitu ya. Nah, di sini buat kalian yang mau main, namanya Roblox Rival. Dan untuk mendapatkan senjata gitu ya, kalian harus ngerjain misi aja. Ini ada daily task-nya, ada misinya. Untuk weapon-nya bisa kalian beli. Untuk awal-awal kalian bisa pakai assault rifle yang ini, dan untuk seterusnya kalian bisa beli pakai kunci ya. Nah, di sini ada flamethrower, grenade dan lain-lain. Ini pakai kuncinya banyak banget, mungkin kalian harus main cukup lama ya. Nah, ini kayak ada RPG, ini biasanya nggak ini ya, apa? Nggak butuh kunci banyak-banyak, paling 25, ini 75 gitu ya. Nah, kalau kalian naik level, kalau nggak salah juga dikasih kunci sih, kalau nggak salah ya guys. Terus di sini nggak tahu deh ini orangnya buat apa gitu. Kalian bisa ngecek satu-satu, karena gue pun nah ini bisa ada gacha juga ya. Weapon sebentar, ini ada bundle. Ini pakai Robux ya guys, pakai Robux nggak bisa sih guys. Kalau kalian mau pakai Robux silahkan. I-nya juga bisa dibeli ya. Tapi gue nggak terlalu nyaranin sih, karena pakai biasa aja udah cukup. Ini gue nggak tahu, ini juga ada lightsaber, nggak tahu dapat dari mana. Oke, nah di sini kita bakal coba aja main satu versus satu gitu ya, satu lawan satu, dan kalian bisa lihat ya se-tryhard apa ya manusia-manusia di sini sih guys. Oke sebentar, ini karir, ada shop, ada reward juga nih ya, bisa kalian klaim juga. Ini ada redeem code nih, misalkan ini redeem code-nya free 22 ya. Free 22 harusnya dapat sih. Oh, ini kita padahal kita udah verify loh. Karena kita udah verify, enggak tahu kenapa nggak bisa ya. Udah. Oke, ini kita masuk ke two duels saja. Kita two duels. Terus kita sebentar, kita bisa play dari sini aja. Kita satu versus satu ya. Kita yang beginner ya kali-kali ya, bisa nggak yang beginner? Oke. Nah, untuk yang beginner aja pun musuhnya pun juga tryhard banget guys. Gue pertama kali main ini game tuh langsung kena bantai gitu ya, langsung kena bantai beginner satu versus satu, karena musuhnya tuh seset layarnya tuh digerak-gerakin terus gitu guys, sama sliding-sliding mulu gitu. Gila sih, sangat-sangatlah tryhard ini game guys, real parah. Kita mapnya main di sini aja ya. Oke, ini kita lawannya level 1 baru main, tapi gue nggak mau ngeremehin karena biasanya tryhard banget di sini ya. Jadi di sini kita misinya disuruh ngeeliminasi 5 orang lagi baru dapat kunci ya. Oh, enggak, bentar. Ini guanya aja yang kentang guys, bentar. Kok dia bisa sliding gitu sih? Kok dia sliding gitu? Kok dia sliding gitu? Oh kan dia matinya lama banget guys tuh. Gue gak tanya, darah kita tuh 150 tuh di bawah kiri, darah kita 150, tapi musuhnya tuh tryhard banget gitu ya. Gue gak tau kok mereka kayak sliding gitu ya, gak kayak jalan tuh. Kok dia gak reload ya? Wah, kena bom dia guys. Lah kok tiba-tiba kita mati lah. Oke, ini juga pingnya ngaruh banget ya di sini ya. Ping kita tuh 501, dia juga pingnya juga segitu ya. Makanya tadi kita ngeliat dia tuh agak-agak nggak kayak jalan gitu ya, kayak sliding gitu, guys. Bentar, kita reload dulu. Di sini pelurunya terbatas ya. Jadi kalau bisa jangan kalian abisin pelurunya. Tabungnya di mana? Bentar, kita reload dulu. Kita reload dulu, guys. Incer palanya aja. Tuh. Waduh. Tapi nggak mati-mati ya. Oke, nice banget. Kalau nggak salah ini butuh 5 atau 4 win biar kalian bisa memenangkan game ini ya guys. Jadi kita butuh 2, kayaknya 2 lagi deh. 2 atau 3 lagi ya.
Dia suka pergi ke kiri nih orang ini. Aduh, kita kena tembak duluan lagi. Nice. Oh ya, kita ngincer kepala terus guys. Karena kalau misalkan kepala itu kalian bisa itu ya, bisa dapat damage tambahan gitu ya. Karena kalau orang nembak kepala pasti damage-nya tinggi sih guys. Kalau kena badan dia damage-nya putih ya, kalau kena kepala dia damage-nya merah. Oke. Okay. Kita waduh. Oke, okay, nice banget guys. Kayaknya kita lawannya nggak kabar level 1 ya, jadi nggak susah-susah banget sih guys. Gue nggak tahu kemarin kenapa gue bisa dibantai sih, tapi nanti kita bakal nyoba yang rame-rame mode 4 versus 4 atau enggak 5 versus 5 ya. Jadi kita cuma butuh 4 doang, 4 win doang baru kita menang ya. Jadi kita skip aja. Kalian bisa lihat ada damage-nya, ada eliminasi sama death-nya 1 ya. Ini ada assist juga. Jadi kalau misalkan kalian dapat assist di sini bisa ya guys. Jadi intinya nggak cuma kill sama death doang, tapi ada assist juga, sangat membantu ya untuk mendapatkan XP. Oke, di sini kita bakal coba aja, tapi untuk senjata gue ada senjata panah dan itu salah satu senjata favorit gue ya. Nah, kita ada panah nih. Kita panahnya udah kayak gini karena bisa dikasihin skin ya guys. Tuh, ini ada skin juga. Skinnya dia jadi AK-47 ya. Agak-agak aneh emang. Dari begini, jadi dari bentuknya kayak scar, jadi AK-47 ya. Agak-agak aneh sih, tapi ya udahlah ya. Ada burst rifle juga, dia 25 kunci. Tapi kita pakai ini ya guys. Jagoan gue tuh pakai panah guys, kita sebagai pemanah ulung ya. Yuk langsung kita coba aja di sini 5 versus 5 ya duel ya. Nah di sini itu dia matchmakingnya tuh kadang bagus, kadang enggak ya. Kayak kalian satu tim cuma bisa berdua atau enggak bertiga, padahal kita main modenya 5 versus 5 ya. Yuk mari kita lihat apakah teman kita komplit semua atau enggak ya. Kadang tuh temennya tuh enggak komplit semua guys. Yuk langsung kita mulai aja. Semoga teman kita komplit semua ya guys. Karena enggak enak banget ya kayak 3 lawan 5 atau 2 lawan 5 gitu. Kalau musuhnya cuma 3 orang enggak apa-apa sih. Tapi kalau tim kita kurang tuh enggak enak banget sih guys. Kayak auto kalah sih. Kita lihat nih. Ya ini kalian bisa lihat nama-namanya yang join di sini. Oh, ada Spider Gamer, ada Iri, ada Tina gitu ya. Oke, nice. Di tim kita 5 orang ya, ini nice parah. Di tim kita 5 orang, tapi di tim musuh cuma 4 orang, tapi dia ada level 101 guys. Gila, ini level 101. Pasti bakal tryhard banget. Kita bakal pakai bow aja. Nih kalian equipmentnya bisa diatur ya, bisa dirubah-rubah nanti. Tuh, ih, gila, kita keren banget guys panahnya guys, gak bohong, real gitu. Langsung dibakar sama dia. Oke. Ntar guys, kita pakai panas soalnya. Waduh, kita nggak mati dia. Kita ngehit dia tadi 80 ya. 80 nggak mati. 80 atau nggak 120 sih tadi kayaknya kena. Tapi dia nggak mati. Kita masih belum assist ya. Oke. Ini level 101-nya jago banget ya nih. Level 101 nih. Ring. Kita pingnya juga gede banget, 513. Yuk, kita jangan terlalu maju aja. Kita nyicil-nyicil dulu musuhnya pakai panah ya. Kita cicil dulu pelan-pelan guys, nggak usah kita majuin aja. Kita cicil pelan-pelan, santai. Musuhnya nge-push dari kanan ya. Nice, kita kena kepala. Nice. Aduh, mati, kita udah kill 2 pakai panah ya. Nih kalian bisa lihat ya, EDA tuh eliminasi, D-nya dead, A-nya assist ya. Jadi di sini kita udah kill 2, kita mati 2, assistnya 0 ya. Ini agak susah nih tuh, temen kita disconnect kan, disconnect 1. Jadi kalau misalkan kayak udah kalah terus, mereka bakal disconnect keluar gitu sih, kayak BT gitu sih guys, gue juga malesin juga sih temen yang kayak gitu ya. Ini ada orang. Ini kentang banget warna kita. Gak apa-apa. Kita kill 3 ya, kita kill 3. Ya kita kalah loh, 5 lawan 4 loh. Tapi 4 lawan 4 ya nih ya, karena teman kita satu orang sudah keluar.
Kayak bisa guys. Aduh, ini kenapa api di mana-mana sih? Aduh, mati kita. Ini gila nih pakai sniper nih, gokil. Kalah kita guys, kalah guys. Try hard banget kan nih orang-orangnya kan. Kita bisa lempar bom duluan mungkin kali ya buat nge-counter mereka gitu. Mereka nge-counter pakai molotov. Pakai molotov soalnya. Gak bisa gerak kita guys. Kena kah? Aduh, nggak mati. Kita lihat sisa satu teman kita, satu lawan tiga ya. Kita kill 3, mati 5, masih satu guys. Aduh. Tina mau kemana Tina? Tina kamu bisa. Walah, ngeri banget nih guys. Musuhnya pakai bazooka ya soalnya. Oke, untuk last game, untuk pertandingan terakhir kita bakal cobain 4 versus 4 aja biar nggak rame-rame banget ya. Kita coba 4 versus 4 guys, semoga tim kita utuh ya, nggak 3 atau 2 orang doang itu, dan semoga kali ini kita menang ya. Let's go, ini bener-bener tryhard banget sih. Pakai bazooka, pakai mesin gun, kita pakai panah, nggak apa-apa. Panah tuh sakit banget guys, real. Kalian bisa nge-one shot pakai klik kanan gitu ya, pakai klik kanan kalian bisa one shot orang sih. Kita coba di mana ya? Di sini juga boleh sih, di Crossroad. Juga enak sih, mapnya gede banget soalnya. Kalau kalian punya sniper gitu atau apa, asik sih. Ini kita pakai bow aja, nggak apa-apa. Oke, ini 4 lawan 4 di tim kita ada level 60, 54 nya kayaknya ya agak imbang dikit lah. Oke, kita jangan tau sih, gue kayaknya majuin aja deh guys. Kita majuin aja, gue lebih suka pakai bow maju sih. Nah, susah nih mapnya, gede banget guys. Oke, satu di situ, satu di situ. Kenapa? Waduh, gua gak ngeliat musuhnya di situ. Lama kita udah nge-hit dia 60 loh. Jago banget emang guys kalau kita pakai panah, tapi temen-temennya itu loh tuh. Musuhnya udah sekarat banget ya nih tuh. Udah sekarat parah. Kalian lihat mah. Parah. Kita pingnya kenapa tinggi banget ya, sampai 592 ya? Gue gak tau nih. Kemarin tuh main tuh aman-aman aja sih guys, nggak separah ini pingnya. Ini pingnya parah banget. Kita majuin aja, kita majuin. Waduh, ada orang. Waduh, kaget. No. Yah, mati kita. Lama mati kita, guys. Ayo, kamu bisa, Jeki. Maju, Jeki. Oke, nice banget, Jeki. Ini tinggal sendiri ya, si Jeki ya. Wah, tadi kita memasak, sekarang masih kita nggak bisa memasak, guys. Bisa. Baru 2-0 ya. Bisa. Kita balikin keadaan kita, guys. Kita kayaknya, gue nggak terlalu ini sih. Gue nggak terlalu bisa dari jauh ke jauh banget soalnya. Kayak terbang-terbang pakai trampolin tuh kita susah banget kalau pakai panah, apalagi di atas ini, guys. Mana sih musuhnya? Kok panah gua gak ada yang kena? Lama panah kita gak ada yang kena, padahal dikit lagi tuh dia. Aduh. Oke, kita 3-0. Lama, sebentar. Dikit lagi loh. Apa kita ganti senjata aja ya guys? Kita pakai assault rifle deh ya. Kita ganti assault rifle ya. Tuh, kita nggak bisa main terlalu terbuka ya. Kita saatnya pakai scar. Kita pakai scar guys. Aduh, ada bom. Wah, lama. Oke, nice. Mati satu. Aduh, kita mati guys.
Ini kan teman kita cacat-cacat banget nih, satu keluar nih ya, nih si Emre udah keluar yang level 50. Gue enggak tahu nih level tinggi tapi beban banget di tim kita ya. Oke, ini kita sekali lagi kalah, kita kalah sih, guys. Sampai 5 ya. Parah banget ini teman kita. Tidak GG sangat, guys. Pasti pada di sini nih musuhnya, karena tadi di sini, guys. Maju nama mereka di sini nih. Oh, udah maju ya musuhnya. Di sini. Tuh masih ada. Walah, kan kok dia bisa ngebokong gitu ya? Kok dia tahu sih? Padahal temen gue yang di depan udah mati duluan loh. Agak-agak sus tapi ya udahlah ya. Tryhard banget. Ini level 16, gila sih. Gila, level 16 tryhard banget, guys. Ini kalian bisa coba untuk gamenya ya, namanya Roblox Rival. Tadi gue udah bilang pas awal-awal, dan kalian bisa lihat di link di bawah ini seperti biasa. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau dapat gantungan kunci, kalian bisa ngarahin ke sini, kalian verify aja. Ini cara verify-nya bisa nge-like sama join grup ya. Kemarin sih gue udah dapet ya, udah ada gantungannya juga di sebelah sini sih ya, nih tuh. Kita udah ada gantungannya rifle, nih bell, shooting star, udah ada semua sih. Oke, gue sampai di sini dulu. Thank you banget semuanya. Mungkin next kita bisa main Roblox yang lain ya. Kalian boleh komen kira-kira mau gue main game Roblox apa gitu ya. Asal jangan aneh-aneh gitu ya, karena banyak yang aneh juga sih, guys, game Roblox. Oke, gue sampai di sini dulu dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih.